Bluetooth mode. Ya, demikian bosku unboxing music box Bluetooth untuk HP ya. Karena stok video bonsai kali ini nggak ada, beberapa hari ini kebelakang tuh kami banyak sekali beli barang di marketplace toko online gitu ya bosku, dan ini salah satunya. Kenapa saya unboxing ini sebagai bukti kalau misalnya ada masalah nanti bisa diretrun atau dikembalikan ke sellernya gitu ya bosku. Belakangan bukan hanya music box ini, kami itu juga beli banyak barang. Bahkan kalau saya itu seringnya belinya tuh makanan biar dimasak sama nenek gitu ya. Ada cumi-cumi, ada jengkol juga saya beli. Terus ini juga saya pesan baju kaos YouTube gitu ya. Yang sudah datang itu kemarin cumi sama music box ini gitu ya. Ini harganya 40 ribuan bosku. Bisa di bawahnya, bisa di atasnya, tapi yang pasti di bawah 50 ribuan, dan suaranya lumayan mantap. Padahal di aplikasi itu ratingnya ada yang ngasih rating jelek karena kualitas build quality-nya ini lumayan jelek, tapi untuk barang yang saya terima ini lumayan memuaskan gitu ya. Suaranya juga ngebas banget, terus ada lampu-lampunya, pokoknya bagus ya. Kualitasnya yang saya terima ini bagus. Kalau yang kawan-kawan yang di komen itu ya sebenarnya sih lebih bagus ulasannya positifnya, tapi yang ngasih bintang 1-2 itu katanya music box-nya itu mati gitu ya, nggak bisa dipakai. Seperti ini. Ini harganya sekitar 40 ribuan bosku, bisa di bawahnya. Terus kalau misalnya belanja di marketplace Lazada itu untuk pengguna baru itu kemarin saya dapat potongan 30 ribu, terus ongkos kirimnya itu 6 ribu, jadi saya hanya bayar sekian ribu gitu ya. Makanya ini teman-teman ini sering belanja online. Seperti ini. Ini sebagian besar itu bahannya dari plastik ya. Terus ada lampu-lampunya seperti ini ya bosku. Terus di sini juga ada, bisa dipakai untuk radio, bisa ditancepin memori juga, tapi ini saya belum coba. Untuk baterainya ini lumayan awet, ini sudah saya coba sekitar setengah jam. Saya nggak tahu ini kapasitas baterainya itu berapa mAh ya. Ini mereknya UBL atau JBL atau ini KW-nya saya kurang paham, tapi yang pasti ini lumayan bagus kualitasnya ya kalau dilihat dari barangnya gitu ya, lumayan bagus. Tapi kalau yang lainnya saya nggak tahu gitu ya bosku. Oke, yang mau beli nanti saya kasih linknya di bawah ya.